من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat yang paling mulia adalah nikmat agama Islam. Hanya agama Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti sungguh dalam keadaan merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya tentang pentingnya nikmat Islam ini. La yasma'u bi rajulun min hadhil ummah. Tidaklah seseorang mendengarkan berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, thumma la yu'minu bi, kemudian tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa dakhalan nar, kecuali dia akan masuk ke dalam api neraka. Maka kalau kita melihat betapa banyak manusia yang hidup di muka bumi saat ini miliaran, masih banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, yang tidak mau mengenal Tuhannya. Dan masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah seorang nabi, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari miliaran manusia yang hidup saat ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang muslim, untuk senantiasa mentaati Allah dan juga Rasulnya. Dan Allah banyak mengingatkan di dalam ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadisnya tentang nikmat hidayah Islam. Di antaranya Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian, memberikan hidayah agar kalian menjadi orang yang beriman. Dan juga di dalam ayat yang lain, Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat engkau cinta kepada keimanan, membuat engkau cinta kepada kebaikan, membuat engkau cinta kepada melaksanakan ibadah, cinta kepada salat, cinta kepada orang-orang yang beriman, cinta kepada ibadah-ibadah atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tatkala hidayah itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka dia tidak akan mencintai, tidak akan senang dengan yang namanya kemaksiatan, dengan yang namanya kekufuran, dengan namanya keburukan.
Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalil di dalam Al-Qur'an, dan kita diajarkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dari sini kita diajarkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Sehari semalam 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Karena inti dari surat Al-Fatihah adalah kita meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah itu sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari apa yang ada di dunia ini. Karena kalau dia kehilangan hidayah, kehilangan iman, maka segala apa yang dia miliki tidak akan bermanfaat baginya di akhirat nanti. Tidak akan bisa menyelamatkannya di akhirat nanti. Tidak akan bisa bermanfaat baginya di akhirat nanti. Maka penting sekali kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau atas nikmat hidayah Islam yang kami peroleh. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, kami masih banyak, masih mencintai hal-hal kebaikan, masih mencintai amal-amal soleh, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Itulah nikmat yang kami rasakan. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar kami diberikan hidayah untuk bisa bertaubat dari segala kemaksiatan yang sudah kami lakukan. Kami memohon kepada-Mu agar kami diberikan keistiqomahan di dalam meniti jalan-Mu yang lurus, agar kami bisa menjumpai-Mu dalam keadaan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus, di jalan Islam, karena di zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali cobaan-cobaan yang terkadang akan menggoyangkan iman kita, akan membuat iman kita rapuh, akan membuat kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, badiru bil a'mal. Segeralah kalian banyak melakukan amal saleh. Sebelum datang fitanan kaqat'il lail. Akan datang suatu masa banyak sekali ujian, cobaan, fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai karena dia terkena fitnah ujian tersebut, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Di pagi hari dia beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Wayumsi kafiran wayusbihu mu'minan. Di sore hari wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Di sore harinya dia beriman, di pagi harinya dia sudah dalam keadaan kafir. Kalau kita melihat banyak fenomena di zaman sekarang ini, karena kecanggihan informasi teknologi yang kita lihat di dalam alat komunikasi kita, di dalam HP-HP kita, betapa banyak informasi-informasi yang menyesatkan. Kita tidak sengaja membaca pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran orang yang sesat, kita konsumsi dan kita anggap benar, sehingga kita mudah untuk mencela syariat Islam. Kita mudah untuk mencela keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita terasa, lidah kita begitu mudah mencaci maki tentang syariat Islam. Ada yang mencaci tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terasa imannya sudah keluar. Maka dari itu penting sekali kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan hidayah, merasakan bahwa hidayah itu ada dalam hati kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dan itulah nikmat yang sangat luar biasa. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yahdillah fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah, "Fa may yuridillah an yahdiyahu lil Islam, yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan untuk memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan membukakan hatinya untuk agama Islam. "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dan barang siapa Allah menginginkan kesesatan kepada seseorang, maka
hatinya akan sempit, sesak, karena dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahdillah fala mudillalah, dan barang siapa yang Allah menginginkan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada siapapun yang menghalangi hidayah tersebut. Kalau memang hidayah itu sudah datang, sudah nampak di hadapannya, dan Allah menginginkan orang itu untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang soleh, tidak ada yang bisa menghalanginya. Lihatlah bagaimana istrinya Fir'aun, Asiyah, hidup di istana Fir'aun. Suaminya merupakan orang yang paling kafir, sampai mengaku dirinya Tuhan, hidup di lingkungan kekufuran. Tetapi tatkala hidayah itu datang kepada hatinya Asiyah, tidak ada yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengasuh Nabi Musa alaihi salam. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Tatkala dia mendapatkan hidayah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah untukku istana di syurgamu, ya Allah. Lihat bagaimana hidayah itu kalau sudah datang. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal Islam begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dan sangat tidak suka dengan agama Islam. Tapi tatkala hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab, di tangan adik perempuannya Fatimah, Umar begitu marah tatkala mendengar adiknya masuk Islam, datang ke rumahnya, menggedor-gedor pintunya. Tatkala di depan pintu dia mendengarkan Fatimah sedang membaca surat Thaha, bergetar hati Umar mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang langsung menusuk ke dalam hatinya, dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadinya orang yang sangat benci, padahal tadinya orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena hidayah itu datang, tidak akan ada yang bisa menahannya. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi, jauh sahabat Nabi yang datang jauh-jauh dari negeri Faris, yang tadinya agamanya Majusi, kemudian dia ingin mencari hidayah Allah, masuk dulu ke dalam agama Nasrani, mendengarkan petuah-petuah dari pendeta Nasrani, dan dikabarkan bahwa akan datang Nabi akhir zaman tinggalnya di Madinah. Maka jika engkau bertemu dengan Nabi baru tersebut, ikutilah ia, karena ia akan memberikan petunjuk kepadamu. Maka Salman pun ya datang jauh-jauh dari negeri Iran, kemudian ke Irak, dari Irak kemudian ke Madinah. Bayangkan perjalanan yang menempuh ribuan kilometer hanya ingin mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menguji tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin dan percaya bahwa itulah nabi yang disampaikan oleh pendetanya. Kemudian Salman pun masuk Islam. Wa may yudlil fala hadiyalah. Begitu pula sebaliknya. Kalau Allah menginginkan kesesatan kepada seseorang, tidak ada siapapun yang bisa menolongnya memberikan hidayah. Lihat bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Karena kalau Allah belum berkehendak memberikan hidayah kepada pamannya yang begitu dekat kepada Rasulullah, tidak akan mendapatkan hidayah. Lihat juga bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Azar, walaupun Ibrahim dengan santun berdakwah mengajak kepada ayahnya, tapi kalau hidayah itu belum sampai kepada ayahnya, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Dan begitu banyak kisah-kisah yang lainnya yang bisa kita ambil iktibar, yang menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk selalu istiqamah menjaga nikmat hidayah ini, agar senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim ونفعاني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم من جاء